Cuma di sini ini tidak bisa kami tanam padi di sini karena memang tempat ini dulu tempat sawah-sawah kami semua. Tapi karena sudah ditimbun dari gunung-gunung sana, makanya tidak bisa kami tanam padi di sini. Tinggal sayur-sayuran ini kami tanam, singkong, pisang. Kalau saya pulang di sini, apalagi nanti saya punya anak-anak, cucu, kita ini orang miskin terus terang, tidak bisa beli tanah seperti orang lain. Jadi kalau saya pulang di sini, tinggal ulang di sini, tanah kan saya pikir kami belum beli, masih kami punya sendiri toh. Nah, itu sampai saya rindu pulang karena persetujuan kami semua adik-adikku ini mau bangun ulang kan punya kampung dulu, kampung Dongi. Sudah kembali di sini, sudah miskin begitu, tambah miskin. Apa sampai saya bilang begitu. Kita kembali sekarang, semua orang-orang sini bilang tanahnya semua tidak ada kami punya. Itu yang bikin susah kami, tapi biar susah begini, kalau kami yang sudah terlanjur di sini tidak akan mundur. Harapan kami kalau memang masih bisa kami miliki nanti sini bikin kampung, kalau saya kan ya saya punya matahari sudah terbenam, tapi untuk anak-anak cucu besok lusa mungkin orang masih bisa miliki nanti kami punya ini.